Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Matlabu mubtilatil wudu'i. Ini masalah tentang segala yang dapat membatalkan wudu'i. Wa yubtiluhu ayil wudu'a kullu ma kharajja. Dan membatalkan hu akan dia ayil wudu'a. Ya. Maksudnya wudu'. Hu-nya maksudnya wudu. Kullu ma kharaja, oleh setiap apa yang keluar. Jadi setiap yang keluar ini bisa membatalkan wudu. Yakinan. Ya, hal keadaannya yakin keluarnya itu. Minal kuburi wa duburi, baik dari kubur kemaluan depan dan dubur kemaluan belakang. Ila mahalin, kepada tempat yajibu, yang wajib ghusluhu, oleh membasuhnya. Fil istinja'i, dalam istinja. Jadi keluarnya itu kepada tempat yang wajib ya dibasuh pada waktu istinja. Ya. Jadi keluar kepada situ maka bisa membatalkan. Kan ya ada kita ini dianggap keluar, ini dianggap enggak keluar. Ainan warihan, ya. Baik berupa benda ya, dan maupun berupa angin keluarnya itu. Zat ainan, zat ya, maupun rihan angin. Ya. Berupa ain, zat, apa gitu ya. Batu atau apa gitu ya. Oh, angin, angin. Baik angin gede maupun angin kecil gitu ya. Suaranya nyanter ataupun suaranya enggak nyanter. Ya. Batal. Walau kana khuruju ri'i minal kubur, sekalipun ada keluar angin itu dari kubur kemaluan depan, sekalipun umpama, tapi jarang ya, kita belum pernah dengar ya. Ya. Ini keluar angin itu sekali saking batalnya dia keluar, bahkan sekalipun keluarnya dari kemaluan depan batal. Pernah ada orang saking awamnya enggak ngerti, kalau kecil mah enggak kedengeran, enggak apa-apa, enggak batal katanya. Ya. Batal. Bahkan kadang kalau yang kecil tuh baunya sangat ya. Zahiran au najisan, baik zahir ataupun najis. Tohiran au najisan. Tohiran suci, au najisan ataupun najis. Suci ataupun najis. Itu yang keluar tuh, bendanya. Jafan auratban, jafan. Ya. Ya. Kering ataupun basah. Jafa, jafan au rotban, kering ataupun basah. Muqtadan kabaulin, biasa keadaannya seperti kencing, au nadir atau jarang kadamin seperti darah. Infasola aula, misa ataupun enggak. Ya. Oh, misa berarti udah pisah ya. Lepas dari situ. Kalau enggak bisa berarti apa? Masih ngentel aja bahasa kita begitu ya. Illa maniyal mutawaddi'i wahdahu.
al-kharija minhu awalan. Illa kecuali mani al-mutawadi'i, mani orang yang berwudu. Wahda'u, orang yang berwudu sendirian, al-kharija yang keluar minhu darinya, dia keluar awalan mula-mula. Nah, dia enggak batal tuh. Ya, mani orang yang berwudu. Jadi orang udah punya wudu keluar sperma. Orang punya wudu keluar sperma. Ya, keluar. Orang punya wudu keluar sperma, keluar mani. Ya. Bagaimana tuh gambarannya? Ini orang ngimpi lagi udah punya wudu, tidur. Lagi tidur ngimpi keluar sperma. Ya. Duduk tidurnya duduk. Mumakinin maq'adahu ini. Tiba-tiba ngimpi, ngimpi keluar sperma. Duduknya tidurnya enggak batal karena duduknya mumakinin maq'adahu, menetapkan tempat duduknya gitu. Wudunya enggak batal. Fala yubtilul udu'a, maka tidak membatalkan ia akan udu. Nah, boleh begitu. Boleh aja kalau fala yubtilul udu'u, boleh begitu. Fala yubtilul udu'a, maka tidak membatalkan ia akan udu. Ia siapa? Keluar mani. Kenapa? Li'anna'u aujab, li'anna'u ya, aujabal ghusl, karena bahwasanya dia itu yang mewajibkan mandi. Karena bahwasanya dia itu ya keluar sperma, itu yang mewajibkan mandi. Walamsuhuma, ya, dan menyentuh keduanya, kemaluan depan, kemaluan belakang, batal. Ail kubuli wad duburi, maksudnya menyentuh kubul dan dubur, am dan aw sahwan, sengaja ataupun lupa, batal. Bibutuni rohati aw butinil asabi, dengan perut telapak tangan atau perut jari jemari. Nih. Ini namanya butunu roha. Butunul asabi, ya ini. Sini. Nah, jadi pakai ini batal. Ini namanya kafun. Hala kaunihi ma'al kadan keduanya minapsi daripada dirinya au khilatan lainnya. Baik kemaluan depan tuh punya dia ataupun punya orang lain. Ya, kemaluan belakang punya dia ataupun punya orang lain. Dia pegang, ya batal. Sengaja enggak sengaja batal. Walau liwaladihi shaghiri, sekalipun ya bagi anaknya yang kecil. Sekalipun dia punya anak masih kecil, masih bayi, dia pegang kemaluannya, batal. Saking apanya nih? Saking menjaga yang namanya kemaluan. Jaga, jangan sampai rusak. Menjaga ini. Ya, jagain, apalagi di zaman sekarang, apalagi perempuan, baik laki maupun perempuan, jagain kamu punya kemaluan, ya. Jagain, jangan sampai ternodai, jaga sejaga-jaganya. Ini menandakan Islam sangat menjaga. Ya. Kabenin. Seperti anak, ya. Seperti anak, lahzatan sebentar, walaupun sebentar, megangnya seperti seorang anak, sekalipun sebentar.
Sawa'un kana muttasilina, sama saja dia itu keduanya nyambung atau munfasilin ataupun berpisah. Madamas muhuma, semasa ya nama keduanya. Jadi sekalipun kemaluannya itu masih nyambung ataupun tidak berpisah, yang penting syaratnya masih nama keduanya. Apa? Masih nama keduanya ini? Ini punya siapa nih, apa nih gitu? Ketahuan tuh. Ada burungnya copot gitu. Nauzubillah wala iyazubillah. Orang punya kemaluan copot dan kemaluannya masih kita bisa lihat, kita bisa kenalin kalau ini kemaluan. Paham nih? Tuh kalau masih kita kenalin itu kemaluan tuh namanya gituan, kita pegang batal. Bagaimana kalau enggak kekenalan? Ini apa ini ya Allah, burung orang ya. Bagaimana? Falau daqqal munfasilu atazalal ismu lam yankut. Maka jikalau ya tidak jelas samar al-munfasilu oleh yang berpisah. Tuh, kemaluannya berpisah samar enggak jelas. Sudah lama ya. Hatta zalal ismu sehingga hilang namanya. Namanya hilang. Bahasa saya tadi enggak kekenalan. Lam yangkut, maka enggak membatalkan. Wal iyazu billah wa na'udzu billah, sampai demikian. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita, murid-murid kita dijaga semua. Amin. Dari yang demikian. Wa minal kubuli al bazru wal kulfatu halati salihima, dan di antara kubul kemaluan depan adalah bazru. Ya, bahasa lainnya itu bahasa ilmu ilmiahnya namanya apa? Kelentit itu ya. Apa? Bazru punya perempuan kalau ini. Ngomongnya enggak enak lah ya, paham maksudnya dia. Kelentit perempuan. Wal kulfatu dan kuluf. Jadi kuluf. Ya. Halati salihima, hal keadaannya ya, bersambungnya. Jadi halnya masih bersambung. Dinamakanlah itu. Ya, dan bisa batal kita pegang itu. Fa in kuti'a fala naqdu bihima. Maka jika telah diputuskan, maka enggak batal dengan sebab keduanya. Ini kulub siapa nih? Udah dicopot, kita pegang, enggak batal. Ya. Kulubnya kita pegang tuh karena udah dicopot, habis disunat. Kita pegang tuh enggak batal. Wal muradu bidubur, yang dimaksud dengan dubur adalah multaqa manfazihi zairan wa minhu ma yasaru indal istirja istirkha'i al matlubi fil istinja'i la batinan. Dan dimaksud dengan dubur adalah multaqa, tempat bertemu, manfazihi lubangnya, ya zairan al kana jelas, tempat bertemu ini, tempat bertemu begini, bertemu kan gitu ya, dengan jelas. Wa minhu di antaranya mayasaru, apa yang jelas, indal istirkha'i, ketika istirkha' ngedenin ya, al-matlubi yang dituntut, ketika ngedenin yang dituntut, bil istinja fala istinja la batinan, tidak dalamnya, fala naqdha, maka enggak batal tuh dalamnya. Jadi kalau dalamnya itu enggak batal, dalamnya di dalam di sini enggak batal. Jadi batal nih. Ini yang batal. Jadi enggak batal bibat ini halaqati duburi, dengan dalam halaqah duburnya. Listitariha, karena tertutupnya.
Wal muradu bi qubulil mar'ati, ini maksud dengan kemaluan depan perempuan adalah multaqa syufuraiha, tempat bertemu dua bibirnya. Jadi perempuan tempat bertemu bibirnya. Ini yang batal, tempat bertemunya. Wa ma bainahuma min bazrin wa manfazin. Ya, dan apa yang ada di antara keduanya daripada ya bazar, kelentitnya, wa manfazin dan lubang. Yang bisa membatalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa talaqi wa syaratnya.